Presiden Joko Widodo atau Jokowi tampil bareng dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Momen kebersamaan Jokowi dan Prabowo itu terlihat saat keduanya hadir dalam peresmian Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Jenderal Sudirman Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari 2024. Pantauan tribunnews.com, Prabowo yang sudah tiba lebih dulu tampak menunggu kehadiran Jokowi di depan lobi. Adapun Jokowi yang menumpangi mobil kepresidenan berplat RI1 tiba sekitar pukul 8.38 waktu Indonesia Barat. Prabowo kemudian menyambut kehadiran Jokowi, keduanya tampak kompak mengenakan kemeja putih. Jokowi dan Prabowo kemudian berjalan masuk meninjau area rumah sakit yang akan diresmikan. Tampak hadir Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan jajaran Kepala Staf Angkatan. Selain itu hadir pula Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid, dan mantan Menkes Terawan, hingga PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.